Hai, nama saya Inyaman Widandara dari D3 Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Klasifikasi adalah klasifikasi berasal dari bahasa Inggris dari kata classification, dan kata ini berasal dari kata to classify yang berarti menggolongkan dan menempatkan benda-benda di suatu tempat. Tujuan klasifikasi: pertama, dapat menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan sehingga memudahkan temu kembali informasi. Kedua, mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Ketiga, memudahkan dalam penempatan buku baru serta untuk kepentingan penyiangan. Manfaat klasifikasi. Pertama, untuk mengetahui bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Kedua, untuk mengetahui keseimbangan koleksi. Ketiga, untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan. Keempat, penuntut berpikir sistematis. Kelima, membantu dalam menyusun bibliografi. Beberapa jenis-jenis klasifikasi.